macam tu pun, bangunlah solat malam. Hidupkanlah malam terakhir ni dengan solat, walaupun bacaan itu mudah dan ringkas. Tak ada masalah. Yang penting kita bangun dah solat malam. Contohlah malam ni Tok Imam Terawih tak ada surah. Tak boleh jadi imam. Semua tolak hang, aku tolak hang. Semua tak afdol sebab isap okok. Kita seorang tak isap okok. Kita beritahu saya tak isap okok tu betul lah. Tapi saya yang paling panjang dan yang paling pendek saya hafal dan bacaan saya baik. Ina atau ina. Itulah surah paling panjang dan paling pendek yang saya pernah hafal setakat ni. Tapi bacaan saya elok. Silakan. Rokat pertama terawih baca ina atau ina. Rokat kedua baca ina atau ina. Nabi ulang surah yang sama. Bagi salam bangun, surah yang sama. 8 rokat dia solat, 8 kali dia ulang ina atau ina. Ada masalah tak? Tidak ada masalah. Lepas bagi salam pun dia berpaling ke belakang. Makmum pun. Orang tak pernah buat makmum. Seorang makmum pun. Nilah imam yang kami nak. Dia memahami keadaan alam sekitar dan mesra alam. Okey ya. Lepas tu boleh jadi imam tarawih. Lepas ni apa tak? Baca yang saya ingat hari ni saya mengaji di Pakistan dulu. Faqra' ma tayassara minka minal Quran. Ni saya mengaji di Pakistan hari ni. Saya sampai di Punjab. Punjab ni lebih kurang banyak jam juga daripada Karachi. Kami ada daurah hadis di sana. Kami ada seminar di sana. Sampai di Punjab kami berhenti solat maghrib satu masjid. Solat maghrib. Kami solat maghrib, imam tu membaca rakaat pertama surah Qaf. Kalau anda tanya saya sepanjang saya hafal Quran, ada dua surah bagi saya susah lah. Pertama surah Qaf, yang kedua surah Jin. Dua surah ni agak susah. Dan surah Qaf tu lah panjang. Dia solat, bila ada orang solat boleh baca surah Qaf dengan Jin, bagi kita yang hafal Quran ni kita rasa hebat lah dia tu. Sebab dia boleh baca surah yang susah ni. Dia pun baca, lepas baca Fatihah solat maghrib, dia baca Qaf. Allahu Akbar. Dia rukuk. Qaf tu saja dia baca panjang. Saya pun biar betul ni. Tak apalah kita sabar lagi. Dia bangun rokat kedua solat maghrib. Dia terus baca pula. Nun. Tadi ni buat gila lagi. Dia bagi salam solat maghrib tu. Saya ingat kami 3-4 orang pergi jumpa. Ini budaya kita lah luar negeri ni. Kalau kita tak puas hati dengan orang tu, kita pergi jumpa dia terus. Dia tanya, ni apa? Ni main ke apa? Dia kata, kamu pergi dekat lemari itu ada satu kitab. Kamu ambil kitab tu namanya Sahih Bukhari. Kita pun ambil. Masa ambil tu kita tahu lah ni bukan sebarang orang ni. Dia kata, kamu buka. Bagi tahu pula buka muka surat ni, muka surat ni. Kamu jumpa ada hadis Nabi kata, faqra' bacalah dalam solat mana-mana yang mudah. Hadis ni riwayat Bukhari. Imam Muslim juga menyebut hadis yang sama. Dia kata, yang tadi aku baca itu antara yang termudah untuk aku. Salah tak dia buat? Tidak salah. Tapi jangan buat. Saya sebut hadis ni di MPOB. MPOB minyak kan. Ada sahabat tu dia kata saya solat di masjid saya. Saya mengaji, saya imam surau. Terawih saya baca macam tu. Esok orang tak bagi dah jadi imam saya.